Saudara, sebuah motor sport terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kepanikan sempat terjadi karena dikhawatirkan api menyambar pompa SPBU yang syarat BBM. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat sebuah kendaraan terbakar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Mastrip, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo pada Selasa siang. Kendaraan yang terbakar merupakan motor sport jenis Suzuki Satria yang dikendarai Muhammad Lutfi Indriawan, warga Kelurahan Jerebenglor, Kecamatan Kedopo. Motor terbakar saat diisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Namun tiba-tiba muncul percikan api hingga membesar dan membakar seluruh bodi kendaraan. Kepanikan sempat terjadi karena api dikhawatirkan menyambar pompa SPBU yang syarat bahan bakar. Pengendara heran motornya terbakar karena saat mengisi BBM ia tidak merokok, tidak main korek api ataupun handphone. Yang hitam ini. Ini kan ada bekas ini, bedanya. Ini yang sini yang itu, yang terbakar, Mas. Jadi ceritanya itu diisi, ya, Mas? Iya. Nah, terus? Ini dari sebelah sini, Mas. Waktu itu memang nggak pegang korek atau apa? Nggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada aliran listrik sama sekali, kan mati ya? Iya, ada itu. Dari sini, memang? Iya, tapi kan dimatikan. Ini motor sedang ngisi, ya, Mas? Iya, sudah motor ini... Tadi itu ngisi BBM dalam keadaan mati mesinnya. Terus habis itu tahu-tahu dibakar. Itu kan sementara, Bu. Dari mana? Itu lah tempat tabung. Tabung pengisian itu. Tabung tangkinya, Bu. Tangkinya. Beruntung tidak ada korban dalam musibah ini, namun kerugian mencapai belasan juta rupiah. Bahbul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.